Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa lahu qudwatah wa uswatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami muliakan, marilah untuk kesekian kalinya kita berwasiat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Selanjutnya dalam suasana Idul Fitri, saya selaku khatib ucapkan ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin, kulu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Semoga kita kembali ke dalam fitrah kesucian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah beridul fitri atau kita memasuki bulan Syawal atau pasca Ramadan, kita sesungguhnya masuki satu keadaan di mana kehidupan seharusnya melakukan mengalami peningkatan sesuai dan makna dari Syawal. Syawal itu maknanya adalah irtafa'a, meningkat. Orang yang setelah berpuasa Ramadan paling tidak dapat diumpamakan dengan tiga hal. Pertama, mereka itu taubahnya seperti ulat, ulat yang keluar dari kepompong lalu melakukan perubahan metamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang lucu dan bisa terbang tinggi. Yang kedua, pasca Ramadan juga dapat diibaratkan seperti mereka yang habis melaksanakan satu pelatihan, digembleng, ditempa, dan siap untuk melaksanakan hasil-hasil pelatihannya itu. Dan yang ketiga, setelah kita masuk ke Ramadan ini, kita juga laksana bayi yang baru lahir dengan energi, semangat, dan jiwa yang bersih. Nah, untuk bisa meraih kemajuan-kemajuan yang diibaratkan seperti kupu-kupu yang indah yang terbang tinggi, dan sebagai orang yang baru dilatih, maka Allah memberikan paling tidak lima kepada kita modal yang diberikan oleh Ramadan kepada kita. Yang pertama adalah modal kembali kepada fitrah. Dalam berbagai referensi kita baca, fitrah itu bisa kembali kepada kesadaran beragama. Fitrah bisa berarti kepada kesadaran sebagai manusia yang butuh bantuan orang lain, sebagai makhluk sosial. Dan fitrah juga bisa berarti kepada keadaan yang selalu mencari kebenaran. Dengan kembali kepada agama, hidup akan lurus. Dengan selalu
membangun komunikasi kembali kepada kebersamaan hidup akan damai. Dan dengan kembali kepada sikap yang selalu mencari kebenaran, hidup akan mengalami kemajuan. Inilah yang pertama kita sudah peroleh. Yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, Allah juga memberikan modal yang kedua kepada kita adalah kesehatan mental spiritual. Selama puasa kita dilatih untuk mendalikan syahwat, bujukan setan, hawa nafsu, dan kecenderungan-kecenderungan negatif itu kita kalahkan. Sebab kalau kita dikendalikan oleh semua itu, maka mental kita akan tidak sehat. Dengan sehat mental ini, maka seseorang memiliki energi yang kuat, dan dengan begitu dia akan siap menerima berbagai tantangan dan cobaan hidup yang berat di tengah-tengah kehidupan global yang penuh dengan persaingan. Maka Allah sudah memberikan mental spiritual yang kuat. Yang ketiga, sidang Jumat rahimakumullah, kita juga telah dididik untuk kembali kepada Al-Quran. Salah satu ciri di bulan Ramadan turunnya Quran, kita bertadarus Al-Quran. Itu dimaksudkan agar Quran menjadi imam kita, waja'alhu lana imaman. Agar Quran menjadi penerang, waja'alhu lana imaman wa nuran. Agar Quran menjadi hudan wa hudan. Agar Quran menjadi rahmat. Agar Quran menjadi furqan. Agar Quran menjadi syifaan. Nah, ajaran Quran adalah mengajarkan kemajuan. Sehingga ayat yang pertama turun menyuruh kita melakukan riset, membaca dalam arti luas, mengumpulkan data lewat observasi, pengamatan dan lain sebagainya yang akan menghasilkan ilmu, kebudayaan dan peradaban. Itu semangat Al-Quran. Quran juga mengajak kita selalu berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala yanzurun, afala yafqahun. Quran selalu menghimbau kita agar menggunakan pemikiran untuk mengecahkan berbagai masalah. Selanjutnya Al-Quran juga mengingatkan kepada kita tentang perlunya memiliki cara berpikir yang maju. Cara berpikir yang maju adalah berorientasi masa depan tanpa melupakan masa lalu. Berpikir yang maju adalah berpikir produktif, bahwa apa yang kita dapat adalah harus hasil usaha kita sendiri. Berpikir Al-Quran adalah berpikir untuk tujuan-tujuan yang seimbang. Ini modal yang ketiga, kembali kepada Quran. Itulah sebabnya seorang pembaru pemikir di abad ke-19, Muhammad Abduh di Mesir, kita baca dalam sejarah bahwa ketika Mesir terjajah oleh Inggris, terjajah oleh Perancis, dan Muhammad Abduh mengajukan saran, jika ingin maju, kembalilah kepada Al-Quran. Ini modal yang ketiga yang sudah kita dapat dari didikan Ramadan. Lalu modal yang keempat yang diberikan oleh Ramadan adalah kesehatan fisik. Ramadan telah mendidik kita jadi menjadi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu sehat. Kita sudah meneraih itu. Kesehatan ini terjadi lewat proses di mana pencernaan kita selama Ramadan istirahat. Lambung besar kita, tempat di mana sisa-sisa penyampaian makanan yang bisa menjadi racun diistirahatkan. Lalu kita mengambil pola makan konsumsi yang sehat. Makan, minum dan sebagainya menurut kadar dan ukuran yang sehat. Proses penciptaan kesehatan lewat puasa sudah kita raih. Yaitu satu strategi pencegahan. Dalam bahasa Arab dikatakan al-wiqayah ahammu minal ilaj.
bahwa pencegahan jauh lebih utama daripada pengobatan. Sebab itu di dalam cara-cara pengobatan, para dokter seringkali menggunakan instrumen puasa. Kesehatan, kata para ahli kesehatan, memang bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya menjadi tidak ada artinya. Modal keempat sudah kita peroleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu modal yang kelima yang diberikan oleh Ramadan kepada kita adalah kembalinya kita kepada kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai oleh halal bihalal. Ditandai oleh fenomena mudik yang jumlahnya kita baca sangat banyak. Ini semua dilakukan dalam rangka membangun silaturahmi, membangun komunikasi yang boleh jadi beberapa bulan yang lalu hubungan sosial kita tidak baik, hubungan sosial kita terganggu akibat dari perbedaan misalnya cara berpikir kita dan sebagainya. Maka lewat beridul fitri halal bihalal, kohesivitas sosial kita bangun kembali. Kita rajut kembali, dan dengan demikian maka proses-proses kehidupan kita menjadi lancar. Semua kita tahu bahwa Allah rezeki memang dari Allah, karunia karunia memang dari Allah, tapi dalam prosesnya adalah lewat manusia. Karena itu jika hubungan dengan manusia terganggu, rezeki dari Allah juga terganggu. Itu sebabnya Islam sangat menekankan pentingnya silaturahmi. Dan kalau kita berbeda pendapat, tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang terpenting lagi, bahwa ibadah sholat, puasa dan sebagainya menjadi akan tergerus apabila kita memiliki dosa, perbuatan-perbuatan zalim dan sebagainya terhadap manusia. Sebagai catatan terakhir, kita membaca sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bertanya, "Atadruna minal muflis?" kata Rasulullah, "Tahukah kamu di akhirat orang yang pailit, yang bangkrut, yang enggak punya apa-apa?" Kata para sahabat, "Al-muflisu ma la dirhama wala dinar wala mata." Yang tidak punya uang emas, tidak punya uang perak, tidak punya harta benda. Kata Nabi, yang failit di akhirat bukan itu. Yang bagaimana? Mayati yaumal kiamati bisolatin wa zakatin wa syamin wa haji wa ghairiha. Walakin waqad syatama hadza wa kuzza hadza wa duraba hadza wa kala mal hadza. Fa yu'tu hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaihi ukhidha min khotayahum summa turhiya ilan nar. Jadi orang datang pada Allah, membawa pahala sholat, puasa, segala macam. Sudah tinggal selangkah lagi dimasukkan ke dalam surga. Namun kata malaikat, stop. Orang ini pernah mencaci maki. Orang ini pernah menuduh tanpa bukti. Orang ini pernah mengambil harta. Orang ini pernah berbuat zalim. Maka terpaksa amal ibadah dia diberikan kepada orang-orang yang dizolimi itu. Sampai enggak cukup amal dia untuk membayar kezolimannya itu, akhirnya kezoliman orang, dosa-dosa orang yang dizolim itu ditimpakan kepada dirinya, lalu dia masukkan ke dalam neraka. Inilah 5 modal yang telah kita raih, yaitu kembali kepada fitrah, memiliki mental yang sehat, kembali kepada Quran, memiliki fisik dan tubuh yang sehat, serta membangun komunikasi yang kuat. Dengan 5 ini insyaallah kita bisa memasuki Syawal atau Paskah Ramadan meraih berbagai kemajuan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma pasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-gurain. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagw wa fudhulil khabar, wa antahu amanahakum an huwa jazar, wa alamu anna Allah salla ala nabiyyihi qadima, faqala jalla jalaluhu alima, inna Allah malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli tasallam ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana, ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.